Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman MPR Otomotif. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau ngasih tip atau cara menghilangkan baretan-baretan kecil pada bodi motor Anda. Tentu dengan cara mudah, mirip, dan cepat. Seperti video yang kalian lihat, ini ada baretan-baretan kecil. Biasanya juga agak mengganggu, soalnya motor nggak begitu mulus bodinya. Nah, ini cara menghilangkannya sangat mudah, irit, cepat, asal telaten dan sabar. Biasanya nyenggol-nyenggol pintu, nyenggol gerbang. Nah, ini biasanya yang paling sering di spakbor depan. Kelihatan jelek banget. Pertama kita siapkan odol atau pasta gigi. Pasti kalian di rumah punya. Terus lap atau majun. Sama kanebo jangan lupa. Nah, kita mulai aplikasikan pasta gigi ke bodi kita. Oleskan secara merata sambil agak ditekan dikit, nggak apa-apa, nggak bakalan merusak bodi. Untuk hasil yang maksimal silahkan teman-teman untuk mengoles 2-3 kali biar hasilnya lebih maksimal. Oke.
Nah, ini dia hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Yang tadinya motor saya kelihatan kusam, baret-baret, saya kira lumayan kinclong lah daripada tadi. Tadi yang di spakbor lumayan parah itu. Sekarang lumayan lah. Yang tadi bekas lem-lem skotlet sekarang juga udah hilang. Mungkin sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe di channel MPR Otomotif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.